Saya nak sentuh tentang Yang Berhormat apa yang saya sambut, apa yang dijanji oleh Menteri Kewangan, iaitu tentang penambahan seranti dan kemudahan-kemudahan kepada mahasiswa dan sebagainya. Tapi saya cuma nak ingatkan ya, bahawa bila Menteri Pendidikan, Menteri Pelajaran umumkan pembahagian seranti itu sudah setahun yang lalu, ya. Kemudian kata Menteri Kewangan akan sampai pada Februari 2021. Jadi pertamanya ada gap di antara pengumuman Menteri Pelajaran dengan apa yang kemudian diumumkan. Tak apa. Tetapi Menteri sebut selewat-lewatnya dalam belanjawan tahun lalu, Februari 2021. Tetapi sampai sekarang ada kemajuan, selesai agih 130,000 komputer riba ini, masih belum mencapai target yang disebut untuk Februari. Ya. Sekarang sudah Oktober, November dan sampai akhir September masih short. Ya. Jadi saya cuma nak peringatkan supaya Menteri Kewangan bantu memantau pelaksanaan di Kementerian Pendidikan. Begitu juga tentang unjuran tentang pengangguran. Yang Berhormat Ketua Pemakang. Sekejap. Saya tujuan nak pendekkan untuk membolehkan ahli-ahli parlimen mengambil masa. Sila Muah. Baik, terima kasih. Berkenaan isu peranti, ia bukan sekadar persoalan pemberian yang agak lewat. Tetapi kali ini apabila Yang Berhormat Menteri Kewangan telah pun mengumumkan peruntukan tambahan RM450 juta, peruntukan yang sangat baik. And we need to applaud him for that. Tetapi kerisauan saya berharap Yang Berhormat Menteri Kewangan boleh jawab. Pertama, apakah proses pemilihan? Adakah ia melalui tender terbuka ataupun tender terus? Kerisauan saya adalah apabila tahun lepas kita lihat ada beberapa kerajaan negeri yang turut menjanjikan peranti percuma kepada mahasiswa, tetapi akhirnya apabila sampai ke tangan mahasiswa, it is a ticking time bomb, literally, di mana mereka hanya menggunakan pakai peranti itu tak sampai seminggu, boleh meletup ya peranti YES daripada negeri Perak. Dan perkara ini bukan perkara kecil kerana berlaku oleh banyak keluarga susah yang akhirnya impaknya jauh lebih buruk. Persoalan saya, pastikan peranti ini peranti yang berkualiti, proses pemilihan melalui tender terbuka, supaya akhirnya RM450 juta ini yang diperuntukkan dapat disampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa daripada keluarga susah. Terima kasih. Terima kasih. Saya setuju dengan penegasan oleh Mua, kerana bila kita berikan kelulusan, dan tentunya Kementerian Kewangan sedia maklum, ya, kalau tidak dipantau dari segi proses perolehannya, keterisan dan kebocorannya pasti berlaku. Baik dari segi mutu ataupun dari segi kos. Dan ini memang cabaran alam begitu lama saya juga alami, bahawa tidak boleh kita pastikan wang itu tidak beralih ke tangan lain. Jelasan. Tapi dalam hal ini kerana kepentingan pendidikan, maka harus dijamin mutu dan kos yang munasabah. Tidak penjelasan.